biaya hidup di ibu kota negara-negara Asia semakin tinggi. Hasil survei biaya hidup 2015 yang dilakukan lembaga konsultan Mercer menyebutkan 5 dari 10 kota termahal di dunia tahun ini berada di Asia. Kota-kota tersebut diantaranya Hong Kong pada peringkat kedua, Singapura di peringkat keempat, Shanghai di peringkat keenam, disusul Beijing pada peringkat ketujuh, dan terakhir Seoul di peringkat kedelapan. Salah satu presiden Mercer, Ilya Bonick, mengatakan semua ibu kota negara di Asia mengalami peningkatan biaya hidup dibanding tahun 2014 lalu. Hal itu dikarenakan menguatnya mata uang dolar Amerika dibanding mata uang Asia. Kenaikan itu yang menyebabkan melonjaknya harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Survei itu juga menyebutkan peringkat pertama kota termahal di dunia tahun 2015 adalah kota Luanda, ibu kota Angola. Hal ini disebabkan tingginya biaya impor sehingga mendongkrak harga-harga di negara tersebut. Lalu di mana posisi kota Jakarta? Mercer mencatat Jakarta berada di posisi 99 dari 207 negara yang disurvei oleh Mercer. Lembaga survei asal Amerika Serikat ini melakukan survei terhadap beragam komoditas di suatu kota. Di antaranya adalah biaya perumahan, makanan, pakaian, dan hiburan.